baik, hari ini sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penataan. Ya, penataan wilayah Jalan Sudirman khususnya di depan UI, ya. Ini selain daripada melakukan apa namanya penegakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007, juga bagaimana upaya kita mengembalikan fungsi tata ruang. Ya, kita minta dikembalikan fungsi itu sebagaimana mestinya. Ya, dari para pedagang, ya, yang kita sudah sosialisasikan, kita sudah undang, dan juga dengan berbagai pengaduan, ya, apalagi pada saat pandemi COVID ini, ya, banyak kerumunan yang kita tidak bosan-bosan melakukan penegakan itu, ya, melakukan operasi PPKM, ya, dan juga penegakan perda kita lakukan dalam kolaborasi ada penegakan perda dan PPKM. Nah, upaya ini kita lakukan supaya melakukan fungsi itu sebagai trotoar dan juga taman. Nah, ini yang kita lakukan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ini kita berlangganan dengan baik, ya, dukungan dari masyarakat sekitar dan juga dari teman-teman unit, ya. Yang kita inginkan adalah bagaimana penciptanya nyaman, aman, dan terkendali, gitu kan. Nah, untuk PKL kita sudah lakukan sosialisasi bersama dengan studi UMKM. Dan penempatan di lockpin, ada lockpin Cilitan, lockpin Muncul, ya, itu yang kita arahkan, ya. Namun beberapa hari ini juga ada penolakan, ya, itu wajar lah, ya, wajar karena memang mereka pedagang ini kurang lebih daripada 25 tahun, ya, mereka di sini. Nah, kita tuntut mereka supaya ada kembalikan, karena mereka pedagang udah 25 tahun, kita minta kembalikan fungsinya sebagaimana mestinya, udah gitu. Kita bukan melakukan penertiban, tapi kita supaya ini dikembalikan fungsi-fungsi trotoar ini dan juga penelitian ini, itu maksudnya. Ada berapa pedagang di lokal? Kalau warga kita itu kurang lebih 20 warga kita, khususnya di RW 11, tapi ada yang di Pinang Ranti, ada di Kebon Pala, mungkin sampai 30-an. Oh, jika mereka tetap berdagang gimana, Pak? Ya? Jika mereka tetap berdagang, tetap mau berdagang sini? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, kita akan melakukan penegakan perda pada 8 tahun 2011, seperti itu. Ya, dan juga operasi dengan PPKM, ya, yang sekarang kita tahu bersama bahwa kondisinya meningkat, ya, kondisinya meningkat gitu. Nah, ini rencananya akan dibikin apa sih, Bang? Ini trotoar dan taman, sebagaimana fungsinya kembali, seperti itu. Bagaimana sih, Bang Eka? Ya. Thank you.